guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di video aku kali ini. Seperti yang kalian lihat di judulnya juga, dan ini juga konten yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Hari ini aku mau bikin lagi Shopee Haul Accessories. Dan seperti biasa, untuk link produknya udah aku taruh di bawah. Jangan lupa dicek, dan jangan lupa juga subscribe dulu sebelum kalian nonton. And let's just go to the video. Oke, kita mulai dari yang aku pakai sekarang. Ini lucu banget. Ini tuh sebenarnya bukan beli di Shopee sih. Ini kita mulai dari yang bukan beli di Shopee ya. Maaf, OOT. Tapi ya ini lucu banget. Ini aku belinya tuh di Pick. Nama tokonya adalah Cucu. Adanya di Pancoran. Dia tuh bentuknya kayak kotak gini. Lucu banget sih, menurut aku ini unik aja gitu loh. Dan menurut aku ini juga kayak simple, tapi dia bisa tapi dia bisa menonjolkan, menambahkan penampilan kalian gitu. Beberapa produk lain dari Cucu, aku juga beli dua anting ini. Ini yang warna hitam ini juga lucu sih, simple banget kayak bunga hitam doang gitu. Terus yang ini tuh kayak agak batu-batuan. Yang aku beli di Cucu ini tuh harganya murah-murah banget. Dia 100.000 dapat 3, terus bisa dicampur sama aksesoris yang lain kayak gelang, terus jepit rambutnya juga lucu-lucu banget. Mungkin kalian kalau misalkan ke Pick sekali-sekali boleh cek di Pancoran. Oke, nextnya ini aku beli di Shopee, tapi untuk nama tokonya aku lupa. Pokoknya nanti aku taruh semuanya di sini dan di link bawah. Ini juga lucu banget menurut aku. Jadi dia tuh kayak agak rantai gitu, bukan rantai sih. Ini juga tipe-tipe anting yang kalau misalkan dipakai tuh kayak langsung elegan gitu penampilannya. Nah, ini setelah aku pakai, ini tuh tipe anting yang kalau sama sih tipe anting simple, tapi kalau misalkan dipakai tuh kayak langsung menambah elegan penampilan kalian gitu loh. Dan ini walaupun dia tadi agak tebel tapi nggak berat dan kualitasnya bagus banget, dan harganya di bawah 50.000. Oke, next, sekarang kita beralih ke kalung buat anting-antingnya. Udah selesai, nggak banyak ya. Tapi yang kalung-kalung lumayan nih, lucu-lucu. Ini aku mau kasih lihat yang pertama dulu. Ini aku beli di toko yang sama. Dua ini vintage banget sih menurut aku. Yang ini nih terutama aku beli di Lunsta Jewelry. Ini pokoknya aku taruh di sini tulisan semuanya. Aku mau coba yang ini dulu karena ini lucu banget. Ini sih plastik, belum aku coba. Aku mau nyoba bareng sama kalian di video. Kayak vintage banget, mutiara gitu, terus ada batu hijaunya. Dan dia tipe apa, kaitannya tuh yang kayak gini, dimasukin ke lubang sini. Nah, ini tuh sebenarnya harusnya kayaknya jadi choker ya, tapi di aku agak kebesaran. Di aku jadi kayak gini. Tuh, harusnya kayak gini. Harus jadi choker. Ini kayaknya lucu kalau misalkan kayak kalian pakai baju yang vintage juga, kayak baju yang warna putih gitu loh. Kalung ini pretty. Oke, next one, ini masih dari toko yang sama. Ini juga yang choker, tapi ini lebih ini lucu banget sih. Aku suka banget sih sama yang ini. Ini tipe yang agak kaku sih. Jadi sebenarnya ini kayaknya kalau kalian makainya agak kasar gitu bisa patah. Oke. Ini bagus banget. Ini aku suka banget. Kalau misalkan pakai baju kayak gini nih yang lehernya agak rendah atau yang kayak square neck itu lucu banget sih, bagus banget. Atau enggak misalkan lagi pakai kemeja juga lucu sih. Bagus ya? Ini vintage. Elegan banget dan harganya affordable. Oke, sekarang kita beralih ke toko lain. Ini ada gelang. Tuh, ini aku beli kayak ala-ala kembaran gitulah sama saudara-saudaraku. Ini sama, tiga-tiga warnanya sama karena ternyata kita bertiga suka warna yang sama, jadi udah beli yang sama aja. Ini kayak gelang batu gitu. Ini lucu banget. Jadi itu warnanya ada macam-macam. Ada yang kayak ini pink mint, yang punya aku yang pink mint. Ada yang pink tua dan lain-lain. Tuh. Oke. Ya aku emang agak kegedean sih ya, derita punya tangan kecil, badan kecil ya gitu. Tapi ini lucu banget. Tuh, ini. Kalau misalkan lihat detailnya, batu-batu kayak gini. Tuh ada yang benar ada warna pink, yang hijau. Lucu banget, ada mutiaranya juga.
ada ininya juga. Cutie. Nextnya dari toko yang sama, ini adalah kalung. Oh, dia udah paten gitu dia di sini, nggak bisa ditarik-tarik ke atas bawah. Dan ini liontinnya cantik banget sih menurut aku. Liontinnya kayak ada bunganya. Dan ini setelah aku pakai, lucu banget. Ada kayak kerincingannya juga gitu di depan. Bukan kerincingan sih, mutiara kecil. Oke, next kita beralih ke toko berikutnya. Ini packagingnya dia lucu banget, pakai kayak pouch gitu. Aku beli 2 kalung. Aku udah lama nyari kalung yang kayak gini. Padahal ini emang udah dipakai sama banyak orang, tapi aku kayak mau beli ini tuh waktu itu maju mundur gitu loh. Tapi ternyata kayak lucu kalau outfit tuh pakai ini, apalagi misalnya pakai kaos. Jadi aku memutuskan akhirnya beli. Tuh, ya kan? Simple, tapi memang dia bisa dipakai casual, pakai kaos gitu atau pakai baju kayak gini juga lucu. Kayak menurut aku ini masuk di OOTD kaos, di OOTD kemeja, OOTD kayak gini, masuk gitu semuanya dia. Oke, next one, ini agak berlayer ya. Tadi pas aku ngeluarin dari plastiknya agak-agak berantakan, takut dia kelilit. Tapi ini lucu. Ini lucu banget. Tuh, dia layer pertamanya kayak gini. Layer keduanya yang mirip sama yang sebelumnya tadi itu rantainya, cuma dia kayak ada sedikit mutiaranya sama ada liontin di bawahnya. Dan ini layer ketiganya tuh. Ini kayak liontinnya tuh koin gitu. Oke, ini kalau udah dipakai tuh lucu ya, dia berlayer kayak tumpuk gitu. And yep, so that's all for today's video. Mudah-mudahan kalian suka sama video kali ini. Kalau kalian belum nonton video Shopee haul aksesoris aku sebelumnya nih, kalian boleh nonton. Aku juga kasih linknya di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Kalian juga boleh komen di bawah mau aku bikin video apa lagi, mau haul apa lagi. Ya, mudah-mudahan aku bisa memenuhi permintaan kalian. Tapi kalau belum, mohon maaf. Yep, and that's all. I'll see you guys on my next video. Bye!